Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura kongsi kata-kata di IG story-nya. Berita mengenai status hubungan antara pelakon Fazura dan Fatah Amin akhirnya terjawab apabila aktris itu dilaporkan telah memfailkan penceraian. Walaupun tidak menyedarkan sebab dan punca penceraian berlaku, namun sumber mengatakan Fazura telah memfailkan penceraian sebelum tengah hari tadi. Ia, Fazura sudah failkan penceraian sebelum tengah hari tadi. Dia tidak hadir ke mahkamah, sebaliknya urusan memfailkan penceraian itu dibuat peguam yang mewakili, katanya lagi. Bagaimanapun, seakan redo dengan takdir yang tertulis, Fazura menerusi hantaran di laman Instagram story miliknya sempat berkongsi beberapa quotes islamik yang dipetik dari surah Al-Araf dan ditulis dari Ali bin Abi Talib. Setakat ini, kedua-dua pasangan terbabit masih mengunci mulut dan tidak memberi apa-apa kenyataan rasmi berhubung perkara demikian. Terdahulu status hubungan rumah tangga, pasangan cantik sama padan ini mula menimbulkan spekulasi selepas kedua-duanya dilihat jarang memuat naik foto bersama. Sekadar info, Fatah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Nur Aisyah Fatimah. Nur Fatimah Aisyah. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.